Buat jamaah yang baru bergabung, pagi ini kita sedang membahas tema tentang kenapa kita butuh sholat. Ibu, bapak di sini siapa yang mau nanya? Coba angkat semua tangannya. Nah, ini nih, ibu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Supriyati Kamsun, datang bersama jamaah wanita Islam Al-Hairat Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Tepuk tangan dong. Jauh-jauh datang ke sini ibu, Masya Allah. Alhamdulillah ketuanya adalah Ibunda Hajar Rosmarumi. Masya Allah, boleh tepuk tangan buat ketuanya. Silakan ibu pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz dan Ustazah, ada banyak terjadi kejadian suami yang malas ibadah, apalagi sholat. Sering dipanggil dan diajak oleh istrinya, malah dia marah. Dia bilang, kamu ini kurang ajar, mau ngatur-ngatur suami. Gitu. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz dan Ustazah, cara mengajak suami dan bagaimana hukumnya ya, supaya suami itu mau sholat. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Pak Ustaz cara ngajak suami untuk mau sholat? Gimana tuh Pak Ustaz? Ya, baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah menuju jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana. Ini pengalaman pribadi nih ya. Siapa Pak Ustaz? Istri saya kalau nyuruh saya cepat-cepat Jumatan ya. Dia selalu apa sih? Disiapkan beberapa contoh jubah-jubah yang ya yang ini. Ayah kalau pakai ini lebih bagus. Cakep deh. Ya. Aduh, gitu kan kita jadi gembira. Tapi kalau nyuruh suami, yang benar dong. Masa enggak sholat segini? Lebih enak mana? Yang pertama atau yang kedua, Bu? Yang pertama. Jadi cara ngajak itu jangan mengejek, tapi ngajak. Jangan menyinggung. Ayah ganteng deh kalau sholat. Jadi kata-kata positif itu yang harus dibaca. Jadi cara menyampaikannya ya, Ustaz. Betul. Kadang emang ibu-ibu suka ngomel-ngomel, itu salahnya. Ustazah Lulu, silakan Ustazah untuk menambahkan. Yang pertama adalah menasehati dengan cara yang baik, yang sopan santun, karena beliau suami kita adalah pimpinan atau adalah imam. Bisa dalam likulli maqam maqal walikulli maqal maqam. Setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perkataannya. Dalam artian apa? Cari tempat dan juga waktu yang pas untuk bicara. Jangan sampai menyinggung perasaannya, betul tadi. Kemudian yang kedua, berikan contoh. Kita pun juga tidak bisa ketika menyuruh kemudian kita yang malas sholatnya. Kemudian anak-anak juga kita jaga untuk bisa menjaga sholatnya. Doa yang terakhir, doa mukhul ibadah. Doa adalah sumsum intinya ibadah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan suami kita dilembutkan hatinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak guru-guru kita yang sudah membahas tadi teknik dan caranya. Kalau saya tinggal menggabungkan. Ibu, begini, buat semua ibu-ibu dimanapun berada, jangan pernah lelah dan letih untuk mengingatkan suami. Akan dibangunkan satu istana di sorga bagi suami maupun istri yang membangunkan pasangannya untuk sholat. Amin. Jangan pernah letih, lelah, bosan untuk senantiasa mengingatkan suami. Mau gak ibu bapak sama suami istri masuk dalam sorga? Kalau begitu sama-sama sholat. Jadi selalu mikirkan, Pak, aku mau masuk surga sama dirimu. Iya gitu. Jadi sesuatu yang menyenangkan. Betul tadi, sesuatu yang menyenangkan jauh lebih baik daripada pengancaman. Makasih banyak. Ya. Saya rasa sudah cukup tadi dua orang. Ya, aman. Terima kasih Ustaz dan Ustazah. Ibu, gimana sudah cukup puas dengan jawabannya ya? Insya Allah. Ya. Tepuk tangan boleh. Ya, sekarang ini kita akan mendengarkan Murotal Al-Quran dari Ustaz Syam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatthir qum fa
وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم. Allahumma rahamna bil Quran. Begitu indahnya Al-Quran, tidak satu pun yang mampu menandingi Al-Quran. Coba lihat, mudathir kum fa'adhir wa rabbaka fatahhir wa thiyabaka fatahhir ya wali rabbika fasbir ir. Itu hebatnya Al-Quran. Inna a'tayna kal kautsar ya fasalli rabbika wanhar ya liila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was saif. Ah, itu hebatnya Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Luar biasa nih. Baru sisi bahasanya saja Al-Qur'an sudah tidak ada tandingannya. Ah, apa kata Al-Qur'an dalam ayat Al-Mudaththir ini? Al-Mudaththir artinya orang yang berselimut, orang yang lagi dalam keadaan down. Yang disebutkan dalam surah ini, sebelumnya juga surah Al-Muzzammil, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali naik, ketika ketiga kalinya naik ke Jabal Nur untuk menerima wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketakutan pulang ke rumahnya berselimut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, "Ya ayyuhal mudaththir," wahai engkau orang yang sedang ketakutan. Artinya kita ini semuanya ketika kita dalam keadaan ada masalah yang sangat-sangat besar, masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan akal kita, terlilit hutang misalnya, anak tidak mau mendengarkan kita misalnya, suami istri yang selalu saja bertengkar misalnya, semua masalah, apa kata Al-Qur'an? Kum fa'andhir, bangunlah, berdirilah untuk salat. Fa'andhir, kata Al-Qur'an, kum fa'andhir, bahkan di surah sebelumnya, kumil lail illa qalila, bangunlah sejenak walaupun hanya sedikit engkau berbincang dengan Allah. Kalau kita baca Quran berarti Allah sedang berbicara dengan kita, tapi kalau kita sedang sholat berarti kita berbicara dengan Allah. Apapun yang kita minta, minta di situ sama Allah ketika kita sedang sholat. Siapapun punya masalah, semua masalah apapun bisa diselesaikan dengan sholat. Kum fa'adhir wa rabbaka fakabbir, wahai engkau yang merasa masalahnya sedang sangat besar, wa rabbaka fakabbir, kata Allah, sungguh Tuhanmu, besarkanlah Allah, karena dialah yang maha besar. Sebesar apapun masalah kita, masih ada Allah yang maha besar. Tidak ada yang mengalahkan besarnya Allah. Allah lah yang Allahu Akbar. Wa rabbaka fakabbir. Kemudian Allah katakan sambung di ayat keempat. Wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Artinya apa? Move on dong. Move on dong. Masa lalu biarlah berlalu. Wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan tinggalkanlah semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Sudahlah, ada yang merasa sakit hati, gagal move on, akhirnya pakai narkoba, minum minuman keras, akhirnya mereka mabuk. Masya Allah, naudzubillah. Apa kata Allah? Hindari perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Sesungguhnya yang memecahkan masalah adalah salat. Kemudian Allah sambung lagi, warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Apa lagi kata Allah dalam ayat ini Al-Mudaththir, orang-orang yang berselimut? Ternyata Allah katakan, dan janganlah engkau memberikan kebaikan untuk mengharap kebaikan juga. Ketika engkau memberikan sesuatu, maka berharaplah Allah yang akan membalasmu. Dan Allah tutup, wali rabbika fasbir, dan atas kehendak Tuhanmu bersabarlah atas segala apapun yang Allah putuskan. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Makasih banyak Ustaz Sam. Semuanya periksa diri kita. Tidak usah disibukkan dengan mengurus urusan orang. Coba urus diri kita. Bagaimana salatku? Ketahuilah kemuliaan kita, derajat kita, kehebatan selamat tidaknya dilihat dari salatnya. Orang yang tidak salat dimasukkan di neraka Zagor. Dan orang yang meremehkan salat, menunda salat, menyepelekan salat,
salatnya tidak khusyuk, salatnya sembarangan. Neraka wail. Ibarat orang yang melipat pakaian. Kalau rapi pakaiannya, cara lipatannya bagus, tapi kalau dia khusyuk, ketahuilah bagaimana salatku, apakah salatku diterima atau tidak. Mari kita belajar sama-sama bagaimana cara salat kita khusyuk. Ayo rasakan diri ini sedang berdiri di hadapan Allah. Kita lagi salat. Seakan-akan ini adalah salat terakhirku. Betapa banyak orang menangis ketika salat di Masjidil Haram. Betapa banyak orang salat meneteskan air mata. Seakan-akan dia berhadapan dengan Sang Pencipta. Kebayang gak kalau ini adalah salat terakhir kita? Pastilah kita akan khusyuk salat kita. Renungkan setiap bacaan-bacaan dalam salat kita. Sadarkan diri kita, kita yang butuh salat. Apakah kita tunggu untuk disolatin? Bagaimana salat kita bisa khusyuk? Jikalau makanan yang masuk itu halal, pakaian kita gunakan bukan pakaian halal. Jangan sampai ada pikiran kita macam-macam. Kalaupun ada yang mengganggu, selesaikan semua. Ada makanan, makanlah dulu baru salat. Daripada kau salat, ingat makanan. Ada hajat yang harus diselesaikan, keluarkan dulu daripada kau menyiksa dirimu ketika salat. Ayo, pilihlah tempat yang sepi, yang bagaimana kita bisa khusyuk. Makanya salat berjamaah itu luar biasa. Salat berjamaah itu luar biasa. Karena dengan salat berjamaah kita ikut. Ikut usuh. Ikut bersama iman. Terpancing. Ada energi untuk bisa kita khusyuk. Gunakan pembatas. Coba semua berdoa. Minta, ya Allah, terimalah salatku. Terimalah salatku, ya Allah. Jangan engkau tolak ibadahku. Sempurnakanlah kekuranganku. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa menjalankan ibadah. Dan jangan engkau jadikan ini adalah ibadah terakhirku. Undang aku dalam menggapai keridhaan-Mu. Ya Allah, ampunilah kami atas kelalaian kami, ketidakusuhan kami dalam ibadah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pentingnya komunikasi, maka kita tidak pernah meninggalkan handphone. Begitulah komunikasi kita dengan Allah, yaitu dengan sholat. Sorat akan memberikan arahan yang baik dalam kehidupan kita. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan solat hidup jadi terarah. Tanpa ilmu hidup terasa hambar, tanpa seni hidup terasa kasar, tanpa solat hidup kesasar. Terima kasih untuk Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Cecep, dan Ustazah Lulu. Terima kasih juga untuk jamaah yang di studio, juga jamaah yang di rumah. Semoga hari ini narasumber kita bisa menjadi pembelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Kenapa kita butuh sholat? Karena bukan Allah yang membutuhkan kita, tapi kita sebagai hambanya lah yang membutuhkan Allah. Saya Natasha Rizky, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.